guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini aku akan menceritakan tentang detik-detik yang sangat menakutkan bagi aku dan sahabat-sahabat aku. Kali ini kami pergi ke satu tempat yang semua orang tahu tempat ni, nama tempat apa, iaitu Hulu Lenggong di Bali. Okey guys, sebelum tu guys, sila subscribe channel ni dulu guys. Sebab apa? Subscribe itu gratis guys. Okey, kita sambung cerita tadi. Pada 2 tahun lepas, pada tahun 2018, aku dengan sahabat aku dan 3 orang, campur aku 4 orang lah, kami pergi ke Hulu Lenggong kat Baling. Waktu kami pergi tu dalam pukul 11 malam. Waktu kami tolak tu guys, kami dah rasa dah macam tak sedap. Rasa macam ada benda yang ikuti kami dari belakang. Pada waktu tu dah sampai kat Lenggong tau, kami mandi, rehat-rehat sat. Lepas tu pukul 4 pagi, oh maaf, 3.30 pagi lah, pukul 4 yang tu lah, kami pun kemas barang nak balik. Waktu kami balik tu guys, siapa biasa pergi Lenggong, dia nak masuk dan keluar dia tu, ada satu jalan panjang penuh kelapa sawit kiri kanan dia. Waktu kami jalan tu guys, kereta kami yang bawa tu, kereta kami naik tu, tiba-tiba jadi berat. Meter 100 macam buat 20. Macam mana guys? Lepas tu kami perlu tekan ni. Apa sahabat saya yang bawa tu kan, Tekan minyak, tak boleh pergi. Lepas tu kami ambil keputusan untuk berhenti tepi. Waktu berhenti tepi tu, kawan aku dah baca doa dah, macam doa, baca ayat kerusi, baca ayat Al-Fatihah semua tu, semua baca dah. Lepas tu kawan aku yang driver tu, dia nak turun. Dia turun. Waktu kat belakang, kat belakang kita, dia jumpa seorang perempuan berbaju kebaya warna putih. Perempuan tanya, Adik pergi mana adik? Waktu tu kawan aku tak syok lagi yang dia ni bukan manusia. Dia ni hanya jin. Jin yang menyerupai manusia. Lepas tu kawan aku kabar lah kat dia, kami nak balik lah Lenggong. Jaga adik depan tu adik. Lepas tu kawan aku dah kali ke belakang untuk tengok kami lah. Dia dah tengok, dah panggil kami keluar. Tiba-tiba dah kali sebelah, orang tu dah tak ada. Orang tu dah hilang. Waktu kami bawa batu, kawan aku tu masuk kereta balik. Waktu dia bawa kereta tu balik, rasa berat lagi macam mana tu. Macam tadi berat tu, macam itu dah jadi dia. Oh, sapi, tapi rasa 20, rasa 10. Berat. Sampai dekat hujung simpang jalan Lenggong tu, kan? Ada satu rumah besar depan simpang 3 nak masuk ke jalan Lenggong. Kami pun ambil pesan untuk belok ke kanan, nak balik belah Pinang kan. Serik. Lepas tu kami jumpa lagi kakak tu berpakaian baju kemeja. Baju kemeja, sorry guys, baju kebaya guys, warna putih guys. Kami jumpa dia guys. Waktu kami jumpa tu, dia tengah menghalau muka dia ke hutan. Bukan dia menghalau kami, dia menghalau ke hutan. Lepas tu kami pun, kenapa menghalau kot tu lah, dia berhenti. Sebab kereta berat sangat, dia berhenti. Lepas dia berhenti tu, kawan aku yang sebelah ni, sebelah driver ni, Dia turun. Dia pergi dekat perempuan tu. Dia tanya, kok, tadi kan kau kat belakang kok, kenapa kau tiba-tiba kat depan, lajunya kat jalan? Lepas tu kok tu kali dengan muka yang berdarah, mata yang tak ada sebelah, mata terbeliak sebelah. Waktu tu kawan aku dah lemah dah, dah jadi lembek macam pitam orang kata, lembek sangat. Dia lari masuk air tau. Bila lari masuk air tu, dia kata, kenapa? Semua orang tanya, kenapa orang dia ni? Lepas tu, dia kata, tengok makcik tu. Lepas tu, yang dia ni pun keluar. Keluar, tengok. Tak ada makcik tu dah, makcik tu dah hilang dah. Tapi ada satu benda lagi yang dibungkus, iaitu POCONG. Pocong. Waktu tu,
Pontius tu betul-betul menghadap muka demi muka dengan driver ni. Aku duduk hari tu, aku takut. Sebab aku memang takut. Waktu dia jumpa dah, 9 tahun tu, benda tu, kawan aku tu masuk kereta. Masuk kereta, guys. Lepas tu, kami bawa. Bawa asa berat. Lepas tu, kawan aku baca 3 cool. Lepas dah baca 3 cool, habis seluruh nas tu, kereta kami rasa ringan. Rasa ringan sangat. Rasa macam biasa, sendir dibawa. Lepas tu, kami pergi keluar pada baling tu. Serik. Alhamdulillah, kami sampai dekat rumah masing-masing. Dari situ, guys, mengajaran daripada cerita ni kan. Kalau kita pergi ke mana-mana ke, jalan-jalan tu gelap ke, guys. Kita jumpa satu benda pelik, tolong. Jangan berhenti, guys. Jalan lah. Jangan tengok dah yang kacau je. Kita anggap tu benda baik. Jalan je. Okey, daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum.